Usai melantik, Kang Marhaen mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik dengan harapan dapat mengemban tugas dan amanah yang sebaik-baiknya. Selamat kepada pengurus Karang Taruna yang baru saja dilantik masa bakti 2022-2027. Selamat kepada Mas Yogi Koriawan, Ketua Karang Taruna Kabupaten Nganjuk. Selamat mengemban tugas, semoga diberikan kelancaran, sukses dan amanah. Tutur Kang Marhaen. Untuk diketahui, adapun pengurus Karang Taruna Kabupaten Nganjuk yang baru saja dilantik diketuai oleh Yogi Koriawan dengan beberapa wakil ketua, Sekretaris Eko Handrianto, Bendahara Bagus Jati Kusumo, serta dibantu koordinator dan anggota kepengurusan. Dalam sambutannya, Kang Marhaen berharap agar Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Kabupaten Nganjuk. Nganjuk milik kita bersama. Ayo kita bangkit bersama-sama, kita bangun Kabupaten Nganjuk bersama-sama. Seru PLT Bupati Nganjuk mengajak pemuda Nganjuk Karang Taruna Nyawiji membangun Nganjuk. Kang Marhaen menyebut Karang Taruna adalah salah satu wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan diri. Untuk itu, Kang Marhaen meminta kepada seluruh pengurus yang baru dilantik agar dapat berperan aktif bersama seluruh generasi muda Kabupaten Nganjuk dalam pembangunan Kabupaten Nganjuk. Ayo, kita bangkitkan Nganjuk bersama-sama dengan seluruh pemuda di Kabupaten Nganjuk. Diakui Kang Marhaen, dalam pembangunan suatu daerah tentunya banyak tantangan dan rintangan yang beragam dan harus dihadapi. Pentingnya membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam pembangunan pemerintahan. Maka dari itu harus kita urai satu persatu, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan jika kita bersatu dan bersama-sama. Nganjuk Nyawiji, guyub rukun, sae jaya abadi, beber Kang Marhaen sembari menyebut Nganjuk berbenah bangkit dan berprestasi karena bersama-sama dalam membangun Nganjuk. Kang Marhaen berpesan kepada Karang Taruna dan seluruh generasi muda Kabupaten Nganjuk harus bangkitkan dan banggakan Nganjuk. Harus punya rasa memiliki terhadap Kabupaten Nganjuk. Nganjuk menjadi darah derap langkah kita ke depan, sehingga Nganjuk yang kita cintai ini seperti yang diharapkan masyarakat semua. Nganjuk maju dan bermartabat. Berilah aku 10 pemuda, maka akan guncangkan dunia. Di Nganjuk bukan hanya ada 10 pemuda, saatnya generasi muda ikut berkiprah pada pembangunan Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah lantik, kita sudah kukuhkan Karang Taruna Kabupaten Nganjuk periode 2022-2027. Sebenarnya Agustus yang lalu sudah kita taken ya, tapi pelantikannya baru bisa November ya, karena mungkin sama-sama sibuk. Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk Karang Taruna tingkat kabupaten. Setelah ini kita berharap Ketua Mas Yodi dan kawan-kawan untuk apa pengurus-pengurus tiap kecamatan. Setelah itu tingkat desa. Setelah itu yang paling penting apa? Action-nya. Wah ini. Action bagaimana Karang Taruna ini harus menjadi agen perubahan di tingkat desa. Ya. Perubahan-perubahan apa? Tentunya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan sekarang digitalisasi desa. Peran serta masyarakat di desa. Ya. Sekarang sudah harus mulai begitu. KTP digital, semua kan digital. Maka peran-peran anak muda ini kita libatkan. Termasuk mereka-mereka yang belum kerja. Maka Karang Taruna nanti punya kewajiban kita bisa sinergi dengan Pemda, bagaimana anak-anak muda itu juga berdaya. Mereka yang mungkin sudah kuliah, dia bagus, dia siswa dari Pemda. Belum bekerja, mungkin Pemda punya aplikasi yang namanya Si Mergawi. Ya, mereka bisa mengakses kira-kira lowongan-lowongan kerja yang prospek bagi anak-anak Kabupaten Nganjuk. Ini pentingnya membangun tadi yang saya katakan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi saatnya.
Nganjuk milik kita bersama. Sehingga ayo kita bangun bersama-sama. Pengurusnya 38. Ya, seluruh kecamatan ada, terus kemudian juga ada dari berbagai organisasi pemuda juga satu. Ada yang latar belakang ini ya sudah jadi satu. Adanya sekarang apa? Nganjuk. Karang Taruna tidak bisa berdiri sendiri. Karang Taruna perlu bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, mensukseskan program-program pemerintah daerah, mendukung program-program pemerintah daerah. Tentunya tantangannya ke depan semakin besar. Kenakalan remaja, penanganan masalah sosial, semuanya. Karena Karang Taruna ini adalah pembinanya seluruh OPD di Kabupaten Nganjuk, maka kita juga akan bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh OPD di Kabupaten Nganjuk. Tantangan kita di kecamatan, desa juga masih banyak, permasalahan sosial banyak di desa-desa, kita akan segera sesuai dengan arahan Pak Bupati tadi, kita akan turun ke kecamatan-kecamatan, membentuk pengurus di tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa. Misi-misi Karang Taruna adalah semuanya mensukseskan program-program pemerintah. Karena Karang Taruna ini adalah tanah pemerintah daerah, tentu di bidang penanganan permasalahan sosial.